Anggota Gunung Kidul. Oh.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai air menutup mata. Garuda Pancasila, aku tak.
Hello. Laden. Jalan. Terus semuanya cari tempat agak kanan. Halal kiri yang ada di sebelah. Ada win kono enggak? Hei, selalu ya. Mohon perhatian, tidak usah pakai kopi duduk dulu, Pak. Yang penting masuk tempatnya saja. Tidak maksudnya sampai ke timur sana. Dicek dulu, tinggal apa tiga, kalau enggak, caranya bagaimana? Semua berdua terus. Kenapa yel-yel sih? Ini keluar lapangannya, golok kiri dari yang banyak ujung Kabupaten Tegal sampai nanti masuknya itu jangan jauh-jauh yang dari Semarang dan Lorok itu berada di bibir pintu masuk yang sebelah utara. Berarti dari belakang masuk-masuk fotonya masing-masing. Jelas? Yang serata itu belakang kanan yang main itu, Pak. Jangan belakang kanan, belakang kiri terus. Ayo maju. Sambung, ayo. Ya, gitu. Ngapain belakang kanan? Ya, yang mau lagi. Caranya jauh-jauh. Nah, terus, sambung, hitam. Coba pengembali sebelah utara dan sebelah selatan. Tolong diperhatikan. Ya. Ini berat sebelah selatan. Coba yang pakai preman. Satu. Diperhatikan caranya. Ijinkan saya persiapkan masuknya diiringi dengan musik. Komandan upacara siap, kemudian perwira upacara. Jalan ring road yang keluar di tol dengan aku.
HP lah, cepet lah. Pembelajaran sudah mulai. Upacara pembinaan dan penyerahan limas secara tahun 2015 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Mars Linmas. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Laporan Komandan Upacara, dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Mabur, Upacara Pembinaan dan Pengerahan Linmas Jawa Tengah, 15 April 2015, siap dan selanjutnya pasukan siap diperiksa. Tamu undangan dimohon berdiri. Pataka Limas memasuki lapangan upacara.
Batik. Lakone wayang apa? Kepada Pataka Linmas. Kepada Pataka Linmas. Hormat. Mengeningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengeningkan cipta mulai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat.
Siagakan. Untuk rakyat. Istirahat. Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa. Andika Bhayangkari. Meninggalkan lapangan upacara. Kembali. Laporan komandan upacara. Penghormatan pasukan. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukan. Persiapan untuk defile dimohon mengambil tempat di panggung kehormatan. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah, anggota Forkompinda Provinsi Jawa Tengah, Bupati Semarang, dan Kepala Kesbang Polinmas Provinsi Jawa Tengah. Siap, mulai. Lanjut, Pak.
Begitu aja bawa di jalan semuanya. Masih datang di depan perbunan. Jalannya namanya apa? Jalannya namanya. Makanya jalan perjalanannya. Kembali.
Padang. Let's go!
Duduk. Tengok. Ini, ya minta tolong. Ini jangan terjadi lagi. Nanti kalau saya benahi jangan terjadi lagi. Ya, ini. Terus, pada saat Danton memberi laba, ini jangan sampai nanti ada yang tidak pasien terang. Ya, tak tinggal. Saya kalau tadi tepat waktu, tepat waktu. Jam 3 tet, saya mulai gladi-gladi. Harusnya ini selesai sekali lagi, tapi dari Bapak beliau-beliau udah usah, Pak Cipto. Ya, enggak apa-apa. Saya belum puas, tapi minta tolong besok pagi, Pak. Serius lagi. Jelas ya? Yang terakhir, kalau tamu undangan sejak Jawa Tengah, kalau selesai upacara, kalau tidak mantul, manggut, Linmas jelek. Jelas, Pak? Tamu undangan pulang dari sini kok gedek-gedek. Linmas Jawa Tengah jelek. Tapi pelaksanaan upacara kalau Pak Gub sampai manggut itu baru namanya lin meriahkan mensukseskan pembinaan pengerahan Linmas Jawa Tengah. Ini bukti bahwa Linmas akan sungguh-sungguh dalam rangka membantu pemerintah dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Linmas. Tepuk tangan untuk Linmas. Setelah ini saudara-saudara akan kita bagi dua. Yang pertama beserta dengan angkutan yang telah ada menuju ke lokasi sesuai dengan pembagian. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan semua besok sukses, lancar, tidak ada halangan apapun. Semua ikuti petunjuk daripada panitia maupun pelatih yang telah diberikan. Sekian, untuk mengakhiri kegiatan pagi hari ini, untuk yang beragama Islam, mari kita bersatu kita, yang non-Islam menyusulkan. Duduk siap! Mari kita berdoa. Alhamdulillah, sore hari ini diberikan kelancaran, kesuksesan, keselamatan.
Thank you.
yang terhormat Gubernur Jawa Tengah selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Mars Linmas. Mas. Penghormatan kepada Pataka Linmas. Kepada Pataka Linmas. Thank you.
Tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diberikan seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Sumpah Janji Anggota Satlimas. Keamanan, ketentraman, serta ketertiban masyarakat. Tiga,
kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh, dan taat kepada hukum yang berlaku. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Kembali ke kanan. Berapa? Berapa? Amanat Inspektur Upacara. Untuk rakyat istirahat di tempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman dari Pemprov, seluruh undangan TNI Polri yang hari ini hadir, segenap peserta upacara dan rekan-rekan anggota Limas di seluruh Jawa Tengah yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama hadir menyertai upacara pembinaan dan pengarahan Linmas se-Jawa Tengah tahun 2015 dengan mengambil tema, ayo kita tingkatkan eksistensi dan peran serta fungsi Linmas dalam mendukung pengamanan pilkada di Jawa Tengah pada tahun 2015 ini. Tema ini sangat positif dan menunjukkan dan sekaligus menegaskan pada kita semua akan spirit dan keinginan yang kuat dari segenap jajaran serta Linmas se-Jawa Tengah untuk mendukung suksesnya pemilu kepala daerah tahun 2015. Baik sukses dari sisi penyelenggaraannya dan dimulai dari pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu kepala daerah yang kita harapkan berjalan tertib, yang kita harapkan aman dan damai, maupun sukses menghasilkan para pemimpin bangsa yang amanah, yang jujur, yang boten korupsi, yang juga boten ngapusi. Sebuah nilai yang kemudian mesti kita dorong sebagai sebuah amanah reformasi yang sangat dirindukan oleh rakyat. Maka untuk itu, janji-janji politik setidaknya memang terukur dan janji-janji itu kemudian bisa diimplementasikan dengan segala rasionalitas dan bangunan argumentasi yang cukup kokoh. Karena itu saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas semangat yang ditunjukkan oleh rekan-rekan untuk mensukseskan pemilu kada pada tahun 2015 ini. Tentu saja rekan-rekan Linmas yang saat ini berkesempatan mengikuti upacara maupun yang saat ini berada di tempat-tempat penugasan, mereka semua harus selalu siap siaga. Sampaikan salam saya pada semua teman agar terus bersemangat, terus bekerja, dan selalu saja menjadi mata dan telinganya pemerintah daerah untuk melihat seluruh gerakan yang muncul, yang kira-kira jika itu memberikan efek negatif, segera kita bisa menindaklanjuti. Berkembang di masyarakat, di sekitar lingkungan terdekat, dan itu segera dilaporkan pada pimpinan, agar kita bisa menjaga kondusivitas dan kita bisa mengeliminasi segala hal yang nanti akan membawa dampak negatif. Bapak Ibu, para anggota Linmas yang sangat saya hormati, pemilu kada kali ini kita harapkan akan memunculkan kualitas-kualitas pemimpin yang makin hari kualitas demokrasi itu akan dilihat oleh masyarakat. Sesuatu yang menjadi kerawanan, sesuatu yang menjadi keraguan dalam demokrasi langsung adalah daya tahan sistem itu muncul di beberapa gang, sudah tidak malu-malu lagi dipasang banner, dipasang spanduk luas, di sini siap menerima serangan fajar. Mudah-mudahan yang begini bisa kita turunkan, mudah-mudahan yang begini bisa kita bersihkan. Politik zonder moral hancur. Maka standar minimum moral harus kita pertahankan. Linmas tidak hanya sekedar mengamankan pada kesempatan yang lain, sampaikan pada seluruh pemilu.
calon pemimpin diberikan pemahaman yang benar bahwa pemimpin yang akan Anda pilih itu punya tugas berat untuk melaksanakan pembangunan. Jangan kamu ambil 10.000, 50.000, 100.000, bahkan ada yang 1 juta hanya untuk sepenggal keputusan yang nanti akan merugikan dalam 5 tahun. Bapak-Ibu yang saya hormati, tentu saja secara teknis, nanti tahapan akan berjalan, seleksi akan berjalan, kampanye akan berjalan, di TPS-TPS akan ditentukan pilihan rakyat. Maka pada saat itu, kita akan mendukung pengamanannya. Tidak hanya lintas itu saja, ada Polri, ada TNI, yang nanti seluruh masyarakat memperhati pemilu, pecinta demokrasi, semua tentu saja akan mengawal. Tentang pemerintahan daerah, salah satunya berdampak pada penggabungan institusi perlindungan masyarakat atau Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP 41 2007. Mudah-mudahan tidak akan lama lagi dan ke depan Linmas akan digabung dengan Satpol PP karena tugas Linmas dan Satpol PP saling bersinergi, yaitu mengamankan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Bergabungnya Linmas dan Satpol PP diharapkan mempersolid kinerja, memperkokoh kelembagaannya, dan sekaligus dapat melindungi masyarakat, menjaga rasa keamanan dengan ketenteraman. Mari terus kita lanjutkan bakti dan pengabdian kita pada bangsa dan negara untuk mendukung pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu kada yang akan kita laksanakan pada akhir tahun ini. Agar bisa berjalan dengan lancar, tentu saja tertib, aman, dan damai. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Selamat bertugas. Terima kasih. Bilatik Wahidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tandangan dimohon berdiri. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin wa sallim wa rida wa tabaraka wa ta'ala anggul sahabati rasulillah asma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alaika bi umasidah. Ya Rabbana laka hamdu wa laka syukru kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sifatik. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan segala kerendahan hati kami bersimpuh dan bersujud, mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Maha Pencipta alam semesta ini. Engkau jualah yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula yang menentukan segala gananya. Oleh karena itu, hanya kepada-Mu kami berserah diri dan beriman, dan hanya kepada-Mu kami bertawakal, dan kehadirat-Mu pula kami semua akan kembali. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Jabbar, Engkau Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Atas segala rahmat dan karunia-Mu, pada pagi hari ini kami hadir di tempat ini dalam rangka apel pengerahan dan pembinaan Linmas tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kami mengaturkan asa kehadirat-Mu agar kegiatan ini berjalan dengan tertib, lancar, dan mendapat berkah serta ilmu yang tertib dan taat hukum yang akan berdampak pada suksesnya penyelenggaraan pilkada dan penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif, dan pada akhirnya akan terwujud kondisi yang dinamis baik secara regional maupun nasional. Selamatkanlah bangsa dan negara kami dari segala macam bencana. Hindarkanlah bangsa dan negara kami dari segala jenis fitnah dan adu domba, serta jauhkanlah dari segala bentuk perpecahan dan permusuhan yang hanya akan membawa malapetaka, kehancuran dan penderitaan. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun negara kami tercinta, agar negara kami tetap aman, tenteram dan damai. Negara yang baldatun thayyibatun wa qina adzaban. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andika Bayangkari. Thank you.
Akan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kabarkan. Penghormatan pasukan. Komando, inspektur upacara. Komandan upacara dapat mengembalikan pasukan. Selanjutnya untuk persiapan diri. Baik, yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, Forkombinda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bupati Semarang, Pak Gubernur Satlimas dalam rangka pembinaan Linmas dan pengerahan Linmas se-Provinsi Jawa Tengah dan se-Provinsi Jawa Tengah. Siap, dimulai. Laksanakan. Laksanakan.
pasukan dipilih. Maju! Dan kesantor Dinas Provinsi Jawa Tengah. Sesaat lagi akan melintas di depan tribun kehormatan pasukan pembawa pataka Dinas Provinsi Jawa Tengah. Inilah satu Dinas yang membawa pataka dalam kebesaran Dinas Kabupaten Tegal, nomor 1, dipimpin oleh Kanseman Dinas M. Agus Sunario dan Komandan Bapak Joko Sudaryo. Di belakangnya Kota Pekalongan, Yos Rosidi dengan Kenton M. Sigit. Dan di belakangnya Kota Tegal, nomor 3, akan melintas dari Kabupaten Tegal dengan pimpinan Bapak Sumrito, Komandan Peleton Raharjo Martono. Akan menyusul di belakangnya dan melintasi tinggi kehormatan dari Satlintas Kabupaten Tegal dengan pimpinan Bapak Taufik Rifai dan Komandan Peleton Raswan. Menyusul di belakangnya Sri Gandhi atau Limas Cantik dari Kabupaten Kendal berkekuatan 25 personil. Dipimpin Bupati Kendal Dr. Pujiatan Yusufi MM. Pimpinan Bapak Tony Ari Wibowo AKT dengan Komandan Peleton Galuh Dwi Sapitri. Menyusul di belakangnya nomor undian 6 dari Kabupaten Kudus Kota Kerepek Negeri Kartika Bakti Negeri Nantotram dan Tunduh Hormat. Menyusul di belakangnya Kabupaten Boyolali pimpinan Bapak Dokter Khairuddin dengan Komandan Peleton Ingat Riyadi. Menyusul di belakangnya nomor 8 Kabupaten Magelang dari pimpinan Bapak Imam dan Komandan Peleton Purwanto. Yang nomor 9 dari Kota Magelang pimpinan Bapak Insinyur Eri Widya MSC dengan Komandan Peleton Agus Sotia. Menyusul di belakangnya nomor 10 dari Kabupaten Grobogan dengan pimpinan Yudi Sudarmanto dan Komandan Peleton Bapak Mahmudi. Di belakangnya Kabupaten Batang inilah Satuan Linmas dipimpin oleh Bapak Udul Azmi APMM dengan Komandan Peleton Sopan Satian Espers. Nomor 12. Nomor 12 dari Kabupaten Pati pimpinan Bapak Surut dan Komandan Peleton Bapak Resto. Nomor 13 Kabupaten Rembang dipimpin oleh Bapak Kantor Esa MH dengan Komandan Peleton Bapak Mansur. Akan melintas di depan Bapak Gubernur Jawa Tengah Laskar Kalinyaman Linmas Jepara Terus Karya Pataning Bumi. Demikian semboyan dari Kabupaten Jepara dengan pimpinan Bapak Tensno Santoso dan Komandan Peleton Bapak Om Arif. Di belakangnya
Kabupaten Blora dengan pimpinan Bapak Sri Handoko Esos dan Kepadam Rumpelatan Bapak Karyati. Di belakangnya Kabupaten Semarang inilah Dinmas Tuan Rumah. Disiplin adalah nafasmu. Demikian semuanya dari Kabupaten Semarang. Pimpinan Bapak Mohrisung dan Kepadam Bapak Kiamat. Nomor 17 dari Kota Salatiga dengan pimpinan Bapak Kusumo AJSK dan Perangkutan Budi Haryanto. Di belakangnya nomor 18 dari Kota Semarang pimpinan Bapak Dekranes Hendro Pujo Markantono dan Perangkutan Bapak Mudakir. Nomor 20 dari Kota Surakarta. Pimpinan Bapak Sutarja dan Kepadam Penton Sri Sumanti. Bapak Kandes Budi Darmawan mengenal Bapak Wahyu Yuri. Dari Kabupaten Temanggung. Pimpinan Bapak Kandes Satria Enda Pak Suryamen dengan Kepada Pelenton Bapak Arba'i. Nomor 23 dari Kabupaten Banyumas. Pimpinan Bapak Sriyono Esa Emra dengan Kepadam Penonton Bapak Saiful Amin. Di belakangnya 24 Kabupaten Pemalang pimpinan Bapak Dr. Andes Tukuko dengan Kepadam Penonton Bapak Cahyono. 25 Kabupaten Banjar Negara pimpinan Bapak Dr. Andes Eri Purwanto dengan Kepadam Penonton Bapak Tukuko. Akan melintas nomor 26 dari Kabupaten Cilacap pimpinan Bapak Aditya dan Kepadam Penonton Bapak Basiman. Bapak Dr. Desgiani dan Bapak Dr. Desgiani dan Bapak Dr. Desgiani
nomor 33 Kabupaten Karanganyar, Kasat Pol PP Bapak Kurniski dengan slogan Karanganyar tentang rapi aman. Nomor 33 akan melintas di depan panggung kehormatan. Limas dari Kabupaten Klaten dengan pimpinan Bapak Rahiman dan Parade Kanjeng Limas nomor 35 dalam satuan Limas yang berani dari Kabupaten Wonogiri oleh Bapak Abdul S.S.K.M. dan Danten Agus Sukriyanto. Demikian Bapak Gubernur Jawa Tengah dan akan ditutup dengan laporan Komandan BMV. Laporan Komandan BMV. Karangsai dari Genta Suci Ambarawa. Skor 1735 dari Satlinas Kabupaten Temanggung. Perakhiran dari juara kedua dengan skor 1775 dari Satlinas Kota Pekalongan. Juara satu dari Talado dan Defile Limas seprovinsi Jawa Tengah dengan nilai 1.776. Memang selisihnya adalah tipis-tipis.
minus satu nilai atau satu angka diraih dari Satlimas Kota Krakatau Kudus, Kabupaten Kudus, Kota Serangan. Ya, segera Kabupaten Kudus lari. Juara dan Kepala Kesatuan Polimas Provinsi Jawa Tengah. Juara pertama dari Kabupaten Kudus memperoleh piala dan uang pembinaan sebesar 6 juta rupiah. Juara kedua piala dan uang pembinaan 4 juta rupiah dari Kota Pekalongan. Juara ketiga piala dan uang pembinaan 2.500 rupiah Kota Semarang. Harapan 1 Kabupaten Semarang, harapan 2 Kabupaten Temanggung, dan harapan 3 Kabupaten Rembang, masing-masing 1.500.000 rupiah dan piala. Dilanjutkan dengan foto bersama, mohon berkenan Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Bupati, dan Kesatuan Polimas Provinsi Jawa Tengah. Come on.